berikutnya adalah seperti saya katakan ke depan ini beberapa hari ke depan permintaan akan masker akan terus bertambah. Sampai hari ini kita sudah bagikan 11.400 masker. Ini atas swadaya KBRI sendiri dengan DIPA yang sudah kita alokasikan. Juga ada sumbangan dari BNI. Aktivitas di Daegu masih lancar-lancar aja, mobil, transportasi umum masih lancar ya. Terus di sana mau kalau mau periksa ke rumah sakit ke klinik masih kebuka. Nah itu yang penting kan, sarana kesehatan masih ada gitu kan, transportasi masih ada, bahan makanan masih ada. Kalau informasi yang Mas dapatkan ada yang enggak, ada yang apa? Teman-teman Mas yang di perusahaan-perusahaan lain dirumahkan untuk kita. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Alhamdulillah orang biasa enggak ada. Semua masih bekerja ya. Masih bekerja. Jadi pengurangan jumlah kerja tapi enggak tutup ya. Kenapa itu? Katanya sih dari pihak yang di pusat katanya. Informasi yang enggak dapat waktu itu. Jadi cuma pengurangan hari kerja saja, nggak sampai dirumahkan. Jadi sebelum kita melepas keberangkatan